Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi nazzalal furqana ala 'abdihi liyakuna lil 'alamina nadhira wa atahullahul mulka wal hikmata wa 'allamahu mimma yasha may yu'tal hikmata faqad utiya khairan katsira. Ya ayyuhan nabi inna arsalnaka syahida wa mubashshiran wa nadhira wa da'yan ilallah bi'idnihi wa sirajam munira. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah ilaha wahida wa ashhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluhu sayyidul anbiya. Allahumma wa salli wa sallim wa barik wa karim wa tarham wa tahannan ala abdika wa rasulika nabiyyina wa habibina wa syafi'ina wa karimina wa zuhrina wa qurrati a'yunina sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu wa nasarahu ila yaumiddin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal 'alimul hakim. La haula wa la quwwata illa billahil 'aliyyil 'azim. Amma ba'du. Hadratal mukarramin wal mukhtaramin, para alim ulama, para masyayikh yang sangat-sangat saya hormati, wabil khusus yang sama-sama kita hormati, Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama Dr. Honoris Causa Kiai Haji Yahya Khalil Stakuf. Semoga keluarga beliau Allah jadikan orang-orang yang saleh dan salihah. Saya juga ingin cerita kepada bapak-bapak, saudara-saudara, bahwa beliaulah yang merekomendasikan saya menjadi ketua umum Masjid Hadratus Syekh Kiai Hasyim As'ari DKI Jakarta. Karena 3-4 bulan tak pernah turun tu SK Masjid Raya Hadratus Syekh Kiai Haji Hasyim As'ari, karena PJ Gubernur DKI itu siang
di DKI sorenya beliau masih sekretaris negara di Istana Negara. Jadi satu-satunya pejabat gubernur 2 tahun hanya DKI yang kakinya sebelah di DKI, sebelah lagi di istana. PWNU tidak mempan DKI Jakarta, PCNU juga tidak mempan. Saya saksikan kesaktiannya Gus Yahya ketika itu, tapi saya enggak tahu yang sakti ini Gus Yahyanya apa PBNU-nya. Yang ketika itu PJ sulit betul Pak, PJ Gubernur DKI itu dihubungi siapapun susah. Tapi di mata kepala saya sendiri, PJ Gubernur ditelepon sama Gus Yahya, 5 menit datang ke PBNU bersama Wali Kota Jakarta Pusat. Akhirnya saya dan sekjennya alumni Al-Munawir Krapyak Yogyakarta, Saudara Haji Abdul Hakim bin Kiai Haji Muhyiddin. Jadi saya jadi ketua masjid Hadratus Syekh Ki Hasyim As'ari itu ditunjuk langsung oleh PBNU bersama dengan PWNU DKI, kemudian PCNU Jakarta Barat. Itu sedikit saya cerita. Makanya saya tadi ada beliau, dan alhamdulillahnya beliau enggak duduk di sini, jadi saya enggak begitu ngeper ngomongnya. Bapak-bapak, saudara-saudara yang saya hormati. Nah, alhamdulillah kebetulan suaranya serak, jadi insya Allah enggak lama-lama ngomongnya. Bapak-bapak, saudara-saudara yang saya hormati. Itu saja mungkin, saya mohon maaf ya. Itu saja mungkin yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf. Mudah-mudahan kita semua diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Demikian kurang lebihnya, mohon maaf. Allahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.